kenaikan UMP selama sebelum pandemi rata-rata 8,6%. Ketika kemudian tahun 2021 keluar arahan dari Kementerian Tenaga Kerja yang formulanya bila diterapkan di Jakarta, maka kenaikan UMP adalah sebesar 0,8%. Padahal inflasinya saja di Jakarta itu 1,1%. Bayangkan kenaikan UMP di bawah inflasi. Di mana-mana kalau kenaikan UMP itu adalah di atas inflasi. Karena itu kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi-provinsi Indonesia ini, khususnya ketika diterapkan di Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan. Saya rasa pengusaha bisa merasakan bahwa nilai pertambahannya berdasarkan formula itu sangat kecil. Kemudian ketika kita perhatikan provinsi DKI Jakarta satu-satunya provinsi yang tidak ada UM kota dan UM kabupaten. Jadi ketika diputuskan di level provinsi, maka itu final. Kalau provinsi lain ada UMP provinsi, lalu akan ada upah minimum kota dan upah minimum kabupaten yang bisa berbeda-beda satu sama lain. Kalau Jakarta satu persatu. Karena itulah, untuk memberikan rasa keadilan kepada semua, bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang masuk akal, bagi pengusaha dengan pertambahan pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang ini, dia menjadi ukuran yang masuk akal. Karena toh biasanya naiknya 8,6%, sekarang malah 5,1%. Itu aja.